Sudah saatnya saya berikan tahta kepada keturunan saya. Sebaiknya Baginda menurunkan tahta kepada saya. Jangan Baginda, sebaiknya Baginda turunkan tahta Baginda kepada keturunan Baginda. Pangeran, ayo kita ke ayahanda. Sudah, ayo. Ayo. Menteri, menurut Menteri, saya harus memilih Raden atau Pangeran. Menurut saya, Baginda lebih baik mengikuti kata hati Baginda saja. Bentar, saya pikir-pikir dulu. Sudah saya pikirkan, saya akan memberikan tahta kepada Raden Mukmin. Ya, dengan senang hati Baginda. Saya tidak terima. Maaf. Ini saya akan menempatkan Raden Mukmin untuk melanjutkan tahta saya. Di persidangan. Ah, gak adil, ayahanda gak adil. Saya berjanji demi alam semesta, saya akan bunuh Raden Mukmin. Prajurit, saya berencana untuk membunuh Raden Mukmin. Apakah kalian setuju? Setuju. Ya sudah. Esok, mari kita mulai peperangan. Tunggu. Saya tidak terima. Kami menjadi raja. Mau kamu apa? Mari kita perang. Mimi, bantu mi. Pangeran, saya mau ke istana duluan ya. Ya, silakan. Ayahanda, ya. Kemana sih ayah pangeran dari Arya? Sebenarnya, waktu dulu ayah dari Pangeran Arya sudah kubunuh. Ceritanya ya ayah panjang banget.
Saya berjanji akan membunuh Raden Mukmin beserta istrinya. Kakek. Raden Mukmin. Di sana ada yang dibunuh. Sepertinya Raden Mukmin deh. Pangeran Hadiri. Ya, ada apa? Tadi saya melihat ayah dan ibunda Pangeran Hadiri dibunuh oleh Pangeran Arya. Di mana? Di pinggir sungai. Yuk kita sana. Akhirnya saya bisa membalaskan dendam ayah saya. Pangeran Arya, kenapa kamu membunuh ayah dan ibu saya? Nggak usah banyak bicara. Pengumuman. Mulai saat ini, kerajaan ini menjadi milik saya. Kalian semua harus patuh kepada saya. Saya akan merebut kembali kerajaan itu. Hai Arya, saya tidak sudi Anda menjadi raja. Mau kamu apa? Prajurit, saya telah merebut kerajaan ini dan saya akan menyerahkan kerajaan ini kepada raja. Oh,